aktivitas yang karantina. 30 termasuk adalah para dosen yang memang ada suatu kegiatan di luar negeri, pakai itu riset ataupun seminar dan kembali. Kemudian ada mahasiswa internasional yang baru kembali ke negaranya, kemudian kembali ke sini. Jadi secara total adalah 30. Dari kapan Pak? Kurang lebih seminggu ini. Rata-rata negara mana? Pada umumnya pada negara yang sudah terjangkit. Ya, antara lain adalah dari Korea, Singapura, kemudian dari Australia, kemudian dari Malaysia. Dari 30 ini berapa dosen, berapa mahasiswa? Detailnya ada di kantor saya. Ya. Ada 30 ya Pak. Ya, karena tiap hari kita selalu. Sampai saat ini masih ada yang di luar? Mungkin kalau saat ini ditanyakan berapa yang masih di luar, itu bisa ditanyakan ke kantor urusan internasional. Nah, untuk 30 orang ini proses pemantauannya seperti apa selama karantina? Kami selalu menanyakan lewat telepon bagaimana perkembangan kesehatannya, dan kami juga anjurkan tetap untuk menjaga jarak dari keluarga, tapi tentu dalam kondisi yang tetap humanis. Ini masih dalam pengawasan sampai saat ini? Iya, selalu kita monitor, semuanya kita monitor lewat telepon kondisinya. Ada pengecekan secara langsung nggak? Oh, tidak boleh. Karena kalau itu tidak boleh. Karena kalau mereka sudah menggambarkan gejala-gejala yang menjurus ke COVID-19, maka kita akan lapor ke 119 untuk dijemput. Oke.